Sejak memutuskan hengkang dari boyband Smash, Morgan Oi banyak terlibat dalam proyek sinetron maupun film layar lebar. Morgan pun tampak ketagihan dalam berakting nih pemirsa. Tapi meski demikian, hati Morgan tak bisa bohong kalau ia juga kangen banget sama dunia musik yang sudah membesarkan namanya. Pria berusia 25 tahun itu berencana untuk comeback ke dunia musik sebagai penyanyi solo. Sayang, kayaknya Morgan masih belum menemukan waktu yang pas deh untuk kembali menyapa para penggemarnya di dunia musik. Soalnya nih, sampai sekarang Morgan masih disibukkan dengan aktivitas syuting film terbarunya. Pengen banget. Itu salah satu rencana ke depannya untuk bisa bernyanyi. Cuman mungkin belum ada momen yang pas nih. Ngatur konsep lagi, ngatur gimana caranya supaya packaging nanti Morgan Oi kalau nyanyi solo tuh gimana gitu. Kita harus kasih sesuatu yang baru, nggak boleh yang sama lagi kayak dulu. Jadi itu masih dalam progres. Nah, selama progres itu ya gue paling di dunia acting. Morgan sepertinya benar-benar serius untuk comeback ke dunia musik nih pemirsa. Pasalnya, meski belum ketemu waktu yang pas untuk membicarakan konsep dan segala macamnya, namun Morgan sudah sempat rekaman satu buah lagu loh sebelum ia berangkat ke Korea untuk menjalani syuting film terbarunya. Wah, jadi gak sabar deh nunggu single kamu rilis? Serius lah, serius. Karena semua pekerjaan ya, puji syukur selama ini ya gue kerjain dengan serius. Dan kemarin, bulan kemarin sebelum ke Korea, syuting Jilbab Traveler udah sempat rekaman satu lagu. Tapi belum tahu. Kita masih mixing dan segala macam. Doain. Tahun ini, amin lah, doain. Gue cuma bisa berencana. Tetap Tuhan yang berkehendak.